7 hewan purba yang masih ada hingga saat ini. Jika mendengar kata hewan purba, pasti satu kata yang terlintas dalam pikiran kita, yaitu dinosaurus. Tapi, tahukah Anda jika selain hewan tersebut, masih ada hewan purba lain yang belum punah dan masih ada di dunia hingga saat ini? 7 hewan purba tersebut masih ada dan masih hidup. Berikut ini adalah 7 hewan purba yang masih hidup di dunia. Pertama, jellyfish atau ubur-ubur. Hewan yang berbentuk seperti payung berumbai ini sudah ada sejak 505 juta tahun yang lalu dan hingga sekarang masih ada. Berdasarkan penelitian, ada sekitar 1.800 jenis ubur-ubur yang ada di dunia. Ubur-ubur yang paling berbahaya adalah kelompok kubozoa karena sengatan dan nakalnya bisa menimbulkan kematian. Dua, belanggas. Belanggas sudah ada kurang lebih sejak 445 juta tahun yang lalu. Hewan ini hampir mirip dengan kepiting. Hidupnya di perairan dangkal seperti daerah mangrove. Jika dilihat, bentuk cangkang dari belanggas menyerupai cangkang kura-kura. Ummida audoni. Ummida audoni termasuk salah satu jenis laba-laba yang sudah ada sekitar sejak 400 juta tahun yang lalu. Menurut penelitian, hewan yang berwarna hitam ini masih satu keturunan dengan kalajengking. Hal ini terlihat dari punggungnya yang terdapat lapisan khusus seperti kalajengking. Selain itu, perburuan dari binatang ini mirip dengan kalajengking, yaitu terdapat senjata beracun di bagian ekornya. Empat, lamprey. Jika dilihat secara sekilas, lamprey terlihat seperti cacing kecil. Namun, jangan salah, hewan ini sudah ada sejak 360 juta tahun yang lalu dan bisa tumbuh sepanjang 3 meter. Bahkan, ia bisa makan mangsanya secara ganas dengan menempel tubuhnya. Habitat lamprey hampir di pesisir air tawar di seluruh dunia. Lima, kecoa. Tapi, tahukah kamu jika kecoa termasuk hewan purba yang sudah ada sejak 320 juta tahun yang lalu dan masih ada hingga saat ini? Menurut para peneliti Amerika, kecoa atau lipas mempunyai rambut halus yang mendeteksi bahaya sehingga ia bisa dapat melarikan diri. Selain itu, kecoa juga bertahan hingga 1 bulan tanpa makanan. 1 minggu tanpa air bahkan bisa hidup selama 1 minggu tanpa kepala. Jadi sudah tidak mengherankan jika kecoa bisa beranak pinak dan bertahan hingga saat ini. 6. Salamander. Salamander sudah ada sejak 170 tahun yang lalu. Hewan ini termasuk amfibi terbesar di dunia dan panjangnya bisa mencapai hingga 6 kaki. Di Cina, salamander bisa disebut menjadi makanan lezat dan beberapa bagian tubuhnya dipercaya dapat menjadi obat untuk beberapa penyakit. 7. Ikan pari. Ikan pari raksasa sudah hidup sejak 100 juta tahun yang lalu. Ukurannya bisa mencapai 16 juta kaki atau sebesar rumah. Di bagian pantatnya terdapat 15 inci gigi beracun. Hewan ini ditemui di beberapa sungai Asia Tenggara seperti Thailand, Australia, dan Indonesia. 7. Bagaimana sahabat TV Indo? Setelah melihat 7 jenis hewan purba yang masih hidup saat ini, menurut kamu masih yang paling menarik?
suka, terus komentar dulu, like dan subscribe. TV Quindo melayani penjualan Android TV Box dan pemasaran parabola. Info, klik TV Quindo, parabola.com.